Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat teknisi semua, salam satu perjuangan ya guys ya, untuk para-para suhu-suhu kita ini. Ya, suhu-suhu gimana servisan kita ini hari? Rame kah? Ya, mudah-mudahan rame ya, dilimpahkan rezeki dan ilmu servisannya ya. Oke guys, di kesempatan kali ini saya akan share mengenai update-nya Adanisel Tool Pro ya. Kini rilis update di versi 1.3.1 2023 ya. Yang baru saja dirilis ya. Oke, my friend, please support my channel, like and subscribe, oke. Thank you very much. Buat teman-teman semua yang baru berkunjung di channel Gadget in Mobile, jangan lupa bantu supportnya, like dan subscribe-nya ya, biar saya lebih semangat lagi ya, berbagi, sharing, berbagi tool-tool yang bermanfaat buat teman-teman teknisi ya. Ya, untuk password ekstraknya ini guys ya, bisa teman-teman lihat ya. Setelah kita ekstrak, kita jalankan apanya nih. Oke, setelah kita ekstrak lalu kita install ya X untuk exe-nya. Lalu kita install exe-nya. Ini dia guys ya, Adanisel Tool Pro 1.3.1 version. Oke, my friends, di sini kita cukup next saja ya, next step by step, all done. Sayangnya nih backgroundnya nggak mau dibikin bendera merah putih guys ya, biar melambangkan buatan negara mana gitu ya, biar kesannya elegan gitu guys ya, biar negara luar tahu kalau bahwasannya ini tool karya anak bangsa gitu ya, biar tahu negara luar ya kalau ini tool anak karya bangsa mana gitu ya. Oke, langsung saja kita jalankan run administrator. Sini teman-teman saya sarankan koneksi internetnya. Oke, sudah terbuka guys ya. Cukup one click ya, cukup langsung jalankan run administrator ya. Wah, ini untuk area apanya ya guys? Kita cek untuk area flashing Snapdragon ya, untuk Qualcomm ya. Ini area flashing chipset Qualcomm ya. Bisa teman-teman lihat untuk menu dan fitur yang penambahannya. Sepertinya di sini ada penambahan untuk mendownload file firmware ya. Ada penambahan untuk mendownload file firmware langsung ke situs official Adanisel firmware ya. Ini ya sudah pasti filenya semua tested ya guys ya. Karena ini file backupan semua ya. File backupan dari alat box ya. Karena mereka untuk mengeksperimen sebuah tool ini, jika tidak mengorbankan handphone, mereka cukup sulit ya untuk mengaitkan codingan sebuah tipe perangkat gitu ya. Segala sesuatu untuk menciptakan tool ini agar betul-betul tested dan pasti support ya. Mereka harus korban di satu buah perangkat gitu ya, satu buah smartphone. Yang tadi tipenya Oppo, Realme apa itu yang new security wajib dikorbankan ya untuk dijadikan eksperimen. Ya, ini untuk area extra firmware ya. Extra firmware OFV untuk di chipset Qualcomm ya. Firmware official ya Oppo ataupun tipe lainnya, Oppo, Vivo, Realme ya. Ini ada penambahan di sini guys ya. Ada penambahan untuk di menu flashing via fastboot ya. Flashing via fastboot mode ya di sini ya, bisa teman-teman lihatnya. Ada penambahan untuk di area flashingnya.
flashing chipset Qualcomm-nya. Oke, sekarang kita cek di menu brand Xiaomi ya. Untuk menu brand Xiaomi ada penambahan apakah di sini, untuk ada penambahan tipe terbaru kah? Mari kita cek ya. Ini dia untuk area fungsinya. Ya, sepertinya di sini ada penambahan, guys. Ini untuk area fungsinya ya, untuk area menu fitur fungsinya. Meta mode ya. MTP mode untuk membypass VRV ya. Ini yang menu di awal tadi itu untuk mode broom ya. Oke, ini kita cek di brand Oppo ya. Brand Oppo ada penambahan tipe terbaru kah ya? Mari kita cek ya, guys ya. Untuk di tipe Oppo ini kebanyakan sepertinya apa ya? Ini untuk meta mode ya, area meta mode. Teman-teman yang belum paham gimana meta mode ya, nanti bisa teman-teman pelajari ya, searching saja. Ya, untuk Qualcomm-nya pun banyak juga ini, guys ya. EDL, out EDL. Ya, kita cek ini lagi di brand Samsung, tipe Samsung apakah yang ditambahkan di sini ya. Sepertinya kalau untuk di Samsung ini untuk fungsionalnya ya, hanya di support untuk mereset VRV dan mereset VRV saja sepertinya. Karena kalau Samsung kunci layarnya itu rentan ya, VRV-nya yang sangat kuat ya. Ya, sini sudah dipasti disediakan ya MTP mode ya, untuk mode ADB ya. Oke, di sini langsung saja ya kita cek di Infinix ya, untuk di brand Infinix tipe terbaru apakah. Karena setelah kita lihat database-nya di sini, update besar-besarannya sepertinya di Infinix, guys ya. Bisa teman-teman lihat ya. Update besar-besarannya di tipe Infinix ini ya. Ya, lumayan banyak, guys. Sudah ada penambahan. Wow. Ya, lumayan cukup banyak ya untuk Infinix apa ya? Unisoc ditambahkan ya, Infinix Unisoc ataupun Spectrum ya. Sekarang ya Unisoc namanya ya, nggak bisa kita bilang Spectrum lagi ya. Untuk di perangkat-perangkat terbaru sekarang sudah banyak menggunakan Unisoc ya, untuk di Samsung, Realme dan Infinix ya. Sekarang sudah memeluk chipset Infinix, chipset Unisoc ya, maksud saya. Luar binasa ini. Amazing man. Kalau Infinix ini ya sepertinya pawangnya MediaTek ya, guys ya. Semua untuk varian dan tingkatan versi MediaTek semua dipurung ya oleh Infinix ya. Mulai dari Dimensity, Helio, seri P, seri A ya. Ini untuk area flashing MediaTek, guys ya. Untuk area flashing chipset MediaTek. Bisa teman-teman lihatnya. Ini untuk area apa ya? Flashing MediaTek berlaku juga ini untuk IC UFS ya. Berlaku juga via mode art ya, mode art. Ini kita cek menu Mi Assistant ya. Ini khusus Xiaomi only, guys ya. Fungsionalnya hanya Xiaomi only. Untuk membypass VRV atau akun Mi, bypass akun Mi, itulah kurang lebih ke situ ya larinya untuk kinerjanya. Di sini kita cek ini Android ya. Ini untuk tipe-tipe old ya, ataupun tipe-tipe lain ya fungsionalnya sepertinya. Sifatnya kurang lebih sampai seperti universal gitu ya. Ini kita cek di brand Vivo aja ya. Di brand Vivo ini pun banyak penambahan security terbaru ya, guys ya. Banyak penambahan security terbaru ya untuk di tipe Vivo ini ya. Bisa teman-teman lihat ya.
mohon di zoom dan di zoom layar monitornya, atau diperbesar layar monitornya atau layar handphonenya diperbesar. Oke, saya akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, see you next.